Detak jantung naik drastis saat disentuh Marissa Anita, tingkah Iqbal bikin heran. Sering beradu akting dengan wanita-wanita cantik, siapa sangka jika Iqbal Ramadan justru merasa deg-degan saat berhadapan dengan seorang aktris yang tak pernah dipasangkan sebagai kekasih di film. Jantung Iqbal sampai berdegup jauh lebih kencang dibanding saat dirinya berhadapan dengan wanita-wanita lainnya. Hal ini terungkap saat Iqbal harus menghadapi 5 wanita yang merayunya. Dalam momen itu, Iqbal sampai dipasangi alat pengukur detak jantung pasien monitor untuk membuktikan seberapa cepat detak jantung aktor 21 tahun itu berdegup. 5 wanita itu adalah Nirina Zubir, Marissa Anita, Asri Welas, Aurora Ribeiro, dan Tika Panggabean. Dalam video terbaru di kanal YouTube Netflix, 5 wanita tersebut berusaha merayu Iqbal Ramadan. Berawal dari Nirina, Aurora, hingga Tika, ternyata tidak ada yang berhasil membuat jantung Iqbal berdetak kencang. Tetapi hal itu berubah ketika giliran Marissa tiba. Iqbal yang awalnya duduk diminta berdiri oleh Marissa. Nirina Zubir yang kebetulan memeriksa pasien monitor pun terheran mengapa jantung Iqbal sudah berdetak kencang walau Marissa belum mengatakan apapun. Kemudian Marissa melanjutkan rayuannya kepada pria yang berperan menjadi anaknya di film tersebut. Mendengar rayuan tersebut, Iqbal seolah tidak dapat berkata apapun. Setelah Marissa menyisirkan jejak rambut Iqbal, semua pemain lainnya histeris. Ketika memeriksa mesin, ternyata detak jantung Iqbal mencapai 168.